Ketika kita berkemah di pantai, tiba-tiba ada suara aneh dari tengah laut, guys. Karena penasaran, kita mencoba untuk melihat dari atas menggunakan sebuah drone. Ternyata tidak ada satupun di kiri di kanan. Kita udah keliling-keliling, guys. Tapi ketika kita makin ke tengah lautan, ternyata ada makhluk besar misterius yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Keluar! Bukan hanya satu, guys. Ternyata ada dua makhluk aneh di tengah laut ini. Dan asal kalian tahu, masih ada sekitar 85% di dasar laut belum diketahui oleh manusia. Jadi ini sangat berbahaya sekali, guys. Dan ketika kita lengah sedikit, ini yang terjadi, guys. Dan ini awal ceritanya. Pasti kayak kalian tonton video ini sampai habis atau kalian akan dicari. Jom. Mas, kamu lagi ngapain? Ini ngikat tendanya, terbang-terbang mulu soalnya di pinggir pantai, Cil. Kasih Mas Yuta aja. Mas Yutanya di mana? Oh iya, mana dia ya? Kok nggak ada? Gimana kita main bola aja? Nih, bentar lagi aku selesai, abis ini kita main bola ya. Iya. Aku ikat-ikat dulu. Suara apa itu, Cil? Gak tahu aku. Ada. Ini. Tak ikutin. Mana? Betul juga. Betul juga kan? Wah. Kopi banyak ini. Kita sekarang makan lumpiang nih adik-adik, duduk di sini. Sambil melihat pemandangan pantai lumpiang khasnya. Belum ke pantai kalau makan belum makan lumpiang nih, guys. Pasti kalian tonton video ini sampai habis, guys. Tekan tombol like karena sebelah sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang enggak like, hati-hati kalian akan dicari. Mantap aja. Cabai banyak ini sih. Enggak lah. Cabai semua banyak sih. Kok aku dengar suara monster sih? Tapi nggak mungkin kan di lautan ini ada monster. Ini kayak suara kraken flash dari laut. Iya guys, dari laut guys, kayak suaranya siren gitu guys dari laut. Tapi mana gak ada. Ya udah, ayo kita main bola yuk. Ayo. Tendanya udah jadi. Nanti kita bakal menginap di sini. Habis ini kita beli apa lagi ya? Kira-kira di pantai ada yang jual apa ya? Apa ada yang jual nasi goreng apa di sini? Gak ada. Gak ada nasi goreng. Yang ceritanya nih ini aja. Kalau pantai dalam dia. Di pantai dalam. Dah lu guys. Aku dengar suara apaan nih? Tuh. Dah. Suaranya. Kayak suara monster. Bentar lu. Tuh. Kayak dari dalam laut sana suaranya guys. Nanti coba aku kesana nih, tapi sebelum itu kita makan lumpiang dulu guys. Habiskan dulu lumpiang yang udah kita beli. Mau bagi kalau kita habiskan. Padahal lautan. Sumpah sar. Aduh, suaranya makin kenceng guys. Makin lama makin kenceng sekali suaranya, waduh. Kita harus segera mencari tahu sumber dari suara ini di mana berada nih guys. Kita cari tahu aja langsung. Ini bocil cukup apa enggak guys? Tapi kok aku kayak merinding gitu ya main bola di samping lautan ini guys. Suaranya pun kayak menyedot-nyedot kita. Tenggelam lagi guys. Bola ya jauh. Waduh. Aku ketarik depan guys. Ini ombak-ombak tarik nih guys. Ini kalian ada yang main bola di sini. Iya udah saat lagi bakal ditarik. Kayak ada sesuatu yang menarik dia. Tapi dari kejauhan dan ini kayaknya monster yang sangat besar guys. Cuma kita gak tahu. Tuh. Lihat guys. Tertarik cu. Bola. Siap. Tuh, pas kan ada air sini. Ada sengaja mau narik kita nih, guys. Gips, di belakangku ada yang ini sesaja nih, guys. Cuma nggak tahu, guys. Seleksi sepuluh. Coba kita samperin Mas Yuta, kita kasih tahu, guys. Kita sebenarnya ucu, guys. Sayangnya, cok. Sum. Lihat, kita Mas Yuta, guys. Sudah mana, ya? Ini ya, cok. Kalau kami cari tadi nggak ada, Mas Yuta. Bos, ini dulu. Karena aku tadi makan lumpiang. Terus mendengar suara sesuatu dari dalam laut. Karena aku masih lapar, jadi aku bikin lok dulu. Sama, kami juga. Dan anehnya, di pinggir lautan tadi. Ada orang yang ngasih sesajian. Masa, iya? Ada kameramen. Iya. Sudah serius kamu, bos? Siap, Mas Yuta. Ya, bos. Iya, kami. Berarti kita sangat cepat nih. Cil! Mana dia, guys? Aduh. Ini gawat betul ini. Ada apa, Bos? Mas Yuta katanya denger juga suaranya. Krakennya? Iya. Dan kamu tahu, tadi aku ngeliat ada yang ngasih sesajen di pantai. Hah, sesajen? Sesajen gimana? Sesajen, kayak bunga-bunga gitu di pantai. Hah? Real. Itu ada bule-bule. Iya. Padahal ini... Woi! Anjay! Mau monster, guys! Monster! Lautnya, Cok! Kita kasih tahu Mas Yuta aja. Kita kasih tahu ya Mas Yuta ya. Soalnya Mas Yuta bawa drone. Mas Yuta. Kenapa bos? Aku habis makan kenyang banget ini. Kok enggak lihat itu ada monster? Mana enggak ada, itu kosong begitu lautnya. Kamu ini halu ya. Kok tiba-tiba enggak ada? Cil.
Oi. Tadi kau lihat kan? Iya. Eh Mas Yuda, kau nggak percaya? Eh nggak percaya lah. Kamu ini bohongin aku. Jelas-jelas lautnya kosong begitu. Lagi tenang-tenang kau bilang ada kerekan. Ada Mas Yuda. Ya udah kau coba aja pakai drone. Bukan bawa drone tadi. Ya udah kalau nggak ada, awas aja kau ya. Kalau ada kau tak cemplungin ke sana, tak kasih makan. Iya, nggak apa-apa. Hentikan, ayo. Mana drone kau? Mas Yuda. Atas kan, meluncur guys. Hey. Mana awas kamu bohong ya? Sini aku yang pegang. Mana kamu bohong-bohongan lihat ada. Ada Mas Yuda ini. Coba kau cari yang betul. Mana bros? Oh, itu juga ada yang masang drone. Mana itu? Oh iya, wah, itu betul lagi. Ular dia juga penasaran guys. Ada drone kita lihat, tapi gelap kali ini bros. Mana di mana? Di tengah laut, di tengah laut. Ke kemana itu kocak? Ke tengah laut. Ini aku ke tengah laut ya. Oh, itu yang modelnya. Nah, ini kemana lagi nih bros? Lurus, lurus, lurus. Sudah. Terus, 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 terus. Kau dari depan. Mana sini aku aja yang nyari. Nah, bohongan kayak ini guys. Rugi aku nak bangin drone ini. Tadi ada Cilia. Iya, besar kan sekali yuk. Nah, bohongan kamu ini. Ya ampun, masa nggak percaya aku lihat nih. Lihat, lihat, lihat. Lautannya ini hitam banget nih. Ya lautannya emang hitam warnanya. Mana sih? Kata biru. Laut warna apa? Air warna apa? Coba aku tanya. Air warna apa? Bening. Nah, bening. Kena pasti warna hitam, hitam jadinya. Lah. Hijau. Laut warnanya apa? Hijau. Coba warna laut. Biru. Seperti sekarang biru. Hitam coy. Biru coy. Biru tua. Mas Yuda ini nggak tahu apa. Coba kita maju. Dol kita mana coy? Hilang sampai. Hey, warna laut itu pink. Wih, Mas Yuda, Mas Yuda. Eh, jangan jauh-jauh. Dol pun nanti hilang. Kamu nggak mau ganti rugi. Nah, yuk keluar. Keluar ya. Nah, itu dia kan? Oh yang bilang. Eh, bos, nanti dol pun dimakan sama. Oh itu dia, yuk. Yuk. Buset, gede kali itu. Turunin drone kukus nanti dimakan drone kukus. Bisa ada yang begini besarnya. Turunin drone kukus nanti dimakan sama dia. Sabar, sabar. Error yut. Error yut. Wah. Yuta, Yuta. Eh mana aku mau ambil drone kukus sana dulu ya. Sabar nih, tak turunin drone kukus. Oh, ada kolam renang di belakang kita ini. Wah, coba lihat. Oh, iya loh. Pasti ingat tonton video ini sampai habis guys. Tekan tombol like karena sebelah sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Cil, Cil. Wah, yut. Cil. Lihat, buset. Ini hewan apa lagi? Hah? Bloop. 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 Siap monster ini, Cil. Waduh. Buru kabur, 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 kabur. Guys. Kita bakal balik. Wah, ini bolanya kayak ditarik, guys. Ditarik. Apa ambil bola? Wih, bukannya itu ditarik ibu-ibu yang sajen, guys. Kita pulang dulu, guys. Aduh, udah selamat nih. Eh, Mas Yuda mana, Cil? Mas Yuda mana? Lah, tadi bukannya di sampingmu? Bukan. Terus? Tadi kan ya. Taruh kita langsung lihat pakai drone. Wah. Oh. Cil. Loh, Raja Iblis Raken. Bukan ini, Cuk. Oh, Mas Yuda pegang kamera. Oh, kirain siapa? Lah, terus kameraman kita? Loh. Oh, gue suka tau. Hilang, guys. Anjay, anjay. Gas, 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 gas. Wih, wih, gas, gas. Ngapain, Cuk? Jadi ini, Cuk. Serang pakai drone-nya gimana, Cuk? Ayo, boleh, bro. Serang aja pakai drone, guys. Set. Serang lagi. Suar. Kita pakai Iblis balik-balik, guys. Serang lagi, Cuk. Baret-baret boleh geng. Terus kesakitan ya, Cil. Gajar. Drone kita, guys. Meledak, Cil. Awas, gak mau ke PDP. Terus akan di PDP. PDP. Gajar. Macem-macem drone kita mana, guys? Ya ampun. Udah angus, Cil. Tidak. Udah ada monster, ada Upen Ipen. Hangus semua. Hangus semua, guys. Mas Yuda. Upen Ipen ini emang agak lain, guys. Ikut-ikut aja dia masih menghantu kita apa gara-gara ada rumahnya mereka di depan rumah kita. Jadi mereka mengikuti kita kemanapun kita pergi, Jer. Ya, bisa jadi itu, Bos. Makanya... Drone yang di sebelah sana udah hilang. Apa jajan dia diincar sama Ipen juga, Mas Yuda? Jadi dia diincar juga tuh, Bos. Yuta, di mana? Kalau kamu tangkap aja dia. Pakai apa aku nangkapnya? Pakai perahu, Mas Yuta. Perahu itu. Bisa, ayo, itu berat sekali perahunya. Bisa. Alah, ya udah, aku naik perahu untuk nangkap dia. Gimana, Mas Yuta? Iya, sabar. Mas, dia di pulau seberang. Kita nonton aja kok gitu, Cil. Iya. Mari dia, ayo, duduk santai. Yo. Yo. Nah, woi. Mana sini, main dulu kerekan mawan aku ini. Udah bawa senjata tombak sakti nih. Woi. Woi. Mas Yuta. Mas Yuta. Wah, di tengah laut tuh. Iya. Kira-kira dia bisa ngalahin kraken nggak ya? Enggak kayaknya. Lihat. Buset. Belum juga langsung berteman sama kraken. Waduh. Apa yang nasibnya Mas Yuta ini? Wih, itu pesawatnya. Gimana nasibnya itu? Terlalu tinggi pesawatnya itu. Iya. Wah, goyang-goyang nih, coy.
Maksud nih, emang perahunya rada-rada ngeri nih sendirian ku naik bahu soalnya. Yalah, maksud aku, woy. Ternyata dia bawa senjata, Cil. Wah, kakak, gue kira takut dia, guys. Ternyata sok-sok berani. Iya. Nanti di gas, sesak nafas. Nangis. Woy, maju sini kau. Intinya ku panah langsung pakai tombakku ini, kalau berani. Buset, Ajay. Cil. Cuma sudah mau nyerang dia, Cil. Ya ampun, maksud apakah? Maksud dah. Tumbang. Awas aja kau keringin. Maju betul lah dia, rasakan ini. Jurus tobak sakti naga hitam wakus. Tenggelam kah? Weh, diserang sama Cita, Cok. Weh, kesakitan kayak kena. Tapi belumnya iya, gak kena, Cok. Iya, maksudnya juga hampir ketar-ketir itu. Belumnya gak kena, tapi. Waduh. Waduh, guys. Apa ini, guys? Itu bro, apa helgram aja? Coba kalian komen di bawah, guys. Soalnya gak terlalu kelihatan dari sini, Cok. Nanti kalau dia didit, baru kelihatan. Iya. Bingung, guys. Weh, Mas Yuta. Mas Yuta. Kabur, Mas Yuta. Weh, belakangmu Mas Yuta dikejar, Mas. Cepet. Yot, ya ampun, Jel. Weh, Mas. Weh, Mas Yuta nih. Waduh, kacau nih, Mas Yuta. Kapalnya kacau, weh, untung dia lompat, Jel. Kalau dia lompat, Cuk. Kalau nggak udah habis dia. Kelar, guys. Masih ingat nonton video ini sampai habis, guys. Tekan tombol like. Nggak like, hati-hati, kalian akan dicari. Cuk. So, kita harus cari alat buat bantuin si Mas Yuta. Ah, kayu. Kayu. Weh, gagal. Weh, mana kameramen? Kameramen yang dikejar. Waduh, kameramen. Oh, kameramen, Jel. Ya ampun, dia dikejar. Ikat tentakel! Woi, kamer! Wah! Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.